Dodi Sudrajat, ayah Vanessa Angel, akhirnya merealisasikan membangun museum untuk mengenang almarhumah putrinya. Rencana itu memang sudah lama ia sampaikan ke publik. Ia ingin nantinya para penggemar atau siapapun yang mengenal dan mencintai Vanessa Angle bisa datang ke sana untuk bernostalgia. Kini museum tersebut yang sudah rampung dikerjakan. Penampakannya diunggah melalui Instagram Story milik penyanyi sekaligus co-producer Insula Film, Irma Rasim, @irma_rasim. Kemudian, postingan tersebut turut diunggah ulang di akun Instagram pribadi Dodi, @dodisudrajat_1. Dalam video berdurasi singkat itu, tampak beberapa barang milik Vanessa Angel ditata sedemikian rupa. Mulai dari gitar bertuliskan nama Vanessa, sepatu, jaket, hingga topi yang pernah dikenakan saat manggung. Disebut sebagai museum mungil, lantaran barang milik Vanessa dipajang dalam sebuah ruangan yang disulap seperti rumah museum. Diberitakan Tribun News sebelumnya, Dodi Sudrajat ingin membuat rumah museum untuk mengenang barang-barang peninggalan Vanessa Angel. Dikatakan Dodi, ia ingin membuat museum seperti milik Naiki Ardila. Disampaikannya, museum yang ia buat nanti juga diperuntukkan untuk sang cucu, Gala Sky. Diharapkan Gala bisa mengenang sosok mendiang ibundanya ketika mengunjungi museum.